Kembali lagi teman ke channel saya, Hendra West. Oke, kita melanjutkan video part 1. Berarti ini video yang part kedua, di mana misi eksotik permintaan yang ketiga. Oke, permintaan yang ketiga si Monyong Algernon Waps ya. Apa yang diminta kali ini adalah 25 telur buaya ya. 3 akuna star orchid, 7 seagull orchid, 5 ghost orchid. Ini semuanya barang-barang yang gak kita buru ya. Oke lah. Astaga, sudah malam ini teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya kalau udah malam kayak gini, saya coba nggak ya? Coba aja deh. Oke teman-teman, kita akan menuju ke lokasi. Oke. Ini lokasi yang pertama yang saya mau tunjukkan. Nah, jadi teman-teman bisa screen capture nih. Dekat Lagras. Ya. Nah, ini ada 5 lokasi, saya tunjukkan tempat buaya, kalau kurang nanti saya tunjukkan tambahan lagi, oke? Dan telur buaya ini rata-rata sih sudah termasuk mudah. Dan sebelumnya saya pernah dapat telur buaya, deh. Jadi semoga dengan sebelumnya saya sudah dapat telur buaya, ini akan mempercepat jumlah yang perlu saya ambil ya. Jadi teman-teman, sebelumnya sebenarnya kalau kamu belum memulai misi eksotik, nggak ada salahnya untuk istilahnya kayak burung heron, burung egret, tembak aja dari awal-awal kamu bermain. Rupanya kalau kita pernah menembak burung itu dan mengambil bulunya, itu sudah dihitung. Jadi, aduh, hampir tabrakan. Sudah dihitung termasuk memenuhi permintaannya si Algernon Waps, oke? Jadi, kalau kamu belum mulai misi eksotik, saya mau berburu aja deh, Bang. Duluan nggak apa-apa, silakan. Tapi teman-teman, kayaknya saya tidur dulu deh. Saya nggak berani nih masuk ke daerah ini berkabut malam lagi, cari mati nih, banyak orang gila di sini. Plus bukan saya takut juga, ada kelemahan di perekam saya ini, OBS saya ini, bahwa kalau dia malam atau dalam keadaan gelap hasilnya tuh kurang bagus di rekamannya. Jadi teman-teman malah nggak bisa melihat gitu. Oke, jadi saya skip dulu, saya tidur dulu ceritanya untuk sampai ke besok hari kita mulai di siang hari atau pagi hari gitu, oke? Okay? Let's go. Oke teman-teman, udah pagi hari, buh indah banget ya. Ih keren, udah pagi ini udah seger ya, udah seger, udah berani ya kan, nggak takut lagi gitu. Memang enak sih kalau kita, kalau teman-teman mau uji nyali, nah kita kemana dulu sih? Ke situ. Oh, astaga jauhnya. Wah, elah. Kita langsung ke sana dulu ya. Oke, teman-teman. Kita udah dekat dengan lokasi. Ini kota. Ini bukan kota. Ini desa Lagras. Bisa nyebrang nggak sih? Wih. Banyak buaya, bro. Terpaksa kita bawa senjata. Wah, kita mesti... Oke. Saya nggak butuh itu, sayangku. Saya butuh shotgun. Senjata penghancur massa. Kita kasih peluru selak biar mampus lu semua. Oke. Oke, kita bawa. Wih. Kita bantai aja nih buaya-buaya yang kurang ajar nih. Jangan ada lu berani mendekat ya. Lu matiin sesuatu ya. Wah, ini dia nih. Mampus lu. Pergi gak lu pada? Wah, ini kayaknya nggak bisa nih. Wah, kita mesti gak, karena saya pakai John Marston, saya mesti pakai sampan, teman-teman. Oh, bisa lewat. Bisa. Brengsek. Bisa. John bisa lewat, lupa ya, teman-teman. Oke lah ya. Tuh, teman-teman, langsung nampak telur buaya. Tapi ada buaya juga kayak di sini. Oh dia. Oh lu mati. Mati lu. Wih gila lu buaya. Biar ada buaya. Oke. Tuh. Dapat 3. Oke teman-teman. Lokasi pertama. Nah saya dapat 3 tapi saya jadi 7. Karena sebelumnya saya pernah dapetin juga telur buaya ini. Oke teman-teman. Jadi, lihat lokasinya.
Yang pertama ini udah saya ambil, berarti saya nyebrang ke sana. Oke, jadi teman-teman sekarang tinggal screen capture aja. Ini 5 lokasi pertama yang mau saya tunjukkan ke teman-teman ya. Jangan lupa untuk dicoba. Kalau kamu pakai John Marston, usahakan jangan di sini deh. Ada nanti saya tunjukkan lokasi selanjutnya di sekitar sini ya, di sini. Karena di sini saya tadi takutnya si John nggak bisa berenang. Iya kan? Oke. Nanti ada lokasi lain lagi akan saya tunjukkan, tapi intinya saya coba dulu agak di sini, semoga saya bisa dapatkan 25, nanti baru kita pindah ke lokasi lain. Let's go. Oke teman-teman, lokasi set yang kedua. Oke, tadi kan dekat Lagras ya, ini dekat sini ya, di antara kepulauan kepulauan ini saya dapat hampir sekitar 15-an deh, kita butuh 25. Ini ada 5 daerah lagi. Nih, ya. Dekat Bayo, dekat Kamasa ini. Nah, teman-teman, screen capture dan lihat baik-baik nih. Ya kan, di pause dulu videonya. Lihat, ini dia lokasi yang saya temukan ya. Nah, ini jadi saya contoh nih. Tapi sepertinya kalau ini kayaknya jadi bakal jadi peluru telur terakhir yang saya butuhkan ya. Kayaknya kalau jumlahnya banyak ya. Yup, itu dia. Kelihatan, oh, ini ada sampan di sini. Ya ampun, sampannya bekas dari batang pohon gitu. Oke, mana dia? Oh, ini dia. Ini 3. Oh, kayaknya saya nggak selesai nih. Mesti satu lagi, saya baru bisa 3 cukup nggak? Ya, saya butuh 2 lagi. Oke, ini ada nggak? Ada yang kayaknya... ini kayaknya kok muncul dia. Coba kita lihat. Jangan-jangan udah selesai saya. Oh, belum. Oke. Okay. Berarti... Wah, itu mah anggrek. Wah, itu dia. Oh, tapi hati-hati, hati-hati. Ada induknya nggak nih? Induknya mana? Nope, aman. Kita ambil. Berarti ini menjadi grup terakhir yang saya dapatkan ya. Benar sekali. Yup, 25 gator saya udah punya dapatkan. Berarti tinggal Akuna Star Orchid, Sigar Orchid, dan Ghost Orchid. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita saya tutup yang scene yang ini. Jadi ini dia lokasi teman-teman. Tadi sini ada yang berbeda, mungkin lagi gak ketemu aja. Tadi ini 5. Oke, tadi sih udah hilang. Dan kalau teman-teman belum dapat penuh, di sini. Cuma saya belum tandain ya. Tapi berdasarkan forum yang saya baca, di sini semua nih. Di pulau-pulau ini ada semua nih. Mereka ya, tinggal cari aja. Karena mencari Gator X ini termasuk mudah sih. Kita munculkan aja posisi kayak gini. Apa sih panggilannya? Bukan Dead Eye ya. Eagle Eye. Itu akan muncul ya. Berwarna emas. Jadi mudah banget dibanding mencari bunga, ini lebih mudah ini. Oke? Oke, sekarang kita akan mencari anggreknya lagi ya. 3 Akuna Orchid dan yang lain-lainnya. Oke? Oke, langsung kita pindah scene. Oke, teman-teman. Ya. Akuna Star Orchid. Oke. Ini udah saya udah ngambil 2 dan ini berarti yang ketiga yang saya butuhkan, ini berarti yang terakhir, tapi saya udah coba semua. Di sini ada dan ini dia lokasinya. Jadi teman-teman tinggal lihat, oke. Dekat-dekat daerah kepulauan ini. Ini ya. Jadi teman-teman yang boleh di pause video saya, lihat tuh lokasinya. Dan kalau di sini kurang dan teman-teman tidak menemukan atau bagaimana tiba-tiba dia nggak ngespawn, pindah ke sebelah kiri sini, oke? Nih, ya. Tuh, lihat. Ada 5 lagi lokasi. Hanya di sini, teman-teman. Adanya Akuna Star. Berdasarkan yang baca di forum dan segala macam, hanya di 10 lokasi ini. Masa di antara 10 nggak ada 3 sih, ya kan? Tinggal-tinggal, teman-teman. Post videonya, lihat dan dapatkan langsung, oke? Ini kalau ini bakal menjadi yang terakhir untuk saya, bentuk Akuna tuh mudah teman-teman. Kalau teman-teman kayak gini udah muncul ya. Tapi lebih mudah Gator X ya, karena emas. Oke. Okay. Saya bikin first person view dulu. Oke. Okay. Oke, okay, ini dia. Akuna Star, warna kuning dia. Yup. Ini dia. Semoga ini menjadi ketiga ya. Kalau saya salah hitung kan 3 sih. Oke, okay, kita lihat. Eksotik. Yep, 3 Akuna selesai.
mudah, yang ini nih mudah. Karena nggak pakai berburu. Yang paling bajingan tuh pakai berburu. Aduh, kayak tadi lah contohnya. Egretnya muncul aja kalau kita nggak butuh. Tadi aja sebelumnya kita mau cari, ah nggak dapat dapat. Oke, sekarang tanpa basa-basi 7 seagull orchid. Jadi orchid, orchid apa sih seagull tuh? Cerutu, anggrek cerutu ada gitu anggrek cerutu. Oke lah, whatever, kita akan menuju scene selanjutnya. Oke teman-teman, selesai seagull orchidnya. Ini yang menjadi yang terakhir. Seagull orchid mudah, ini termasuk mudah. Ya ikutin aja petunjuk saya nanti yang akan saya berikan sesudah ini. Dan ini nggak mudah, nggak susah dicari gitu loh. Karena dia di tempat terbuka kayak gini, jadi nggak banyak pohonnya. Dan dia pasti di atas pohon. Dan kita kalau kita tekan eagle eye kayak gini, dia langsung muncul. Oke, ini dia. Lokasinya masih dekat lagras juga, jadi nggak jauh-jauh, nggak daerah hutan. Nih ya, teman-teman screen capture atau di pause videonya. Ini tiga lokasi pertama. Ini udah fix ada. Oke, lokasi selanjutnya. Nih, tadi 3 ya, 3 ini 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 lokasi loh, udah 8 dia. Nah, yang sebelah, yang ini dulu ya, di saya close up ya, teman-teman lihat, di apa di freeze, baru ini lagi, di pause videonya, lokasinya nih, ya, oke, dan kemudian yang di sini ada 2 lagi, nih, dekat tulisan Blue Water Marsh ya. Nah, di situ ada tuh. Cuma saya belum cek yang di situ, tapi ya udahlah, yang di situ aja udah, yang sebelumnya aja udah ada 7, oke. Okay? Untuk kita itu, tapi kita pastikan dulu nih, ya kan? Eksotik. Yup, 7 seagull orchid selesai. Tinggal 5 ghost orchid. Okay lah. Biar cepat videonya ya, langsung ke scene ghost orchid. Oke, teman-teman. Untuk mencapai lokasi Ghost Orchid, kita mesti melewati si monyong-monyong ini kayaknya. Ini bekas markas kita ya, Shady Bell ya. Yeah, oke. Okay. Selesai. Wow, nah, di sini mestinya ada nih. Ah, kayaknya ini nih. Ghost Orchid. Iya, bener kan? Ghost Orchid. Oke, kita butuh 5. Satu di sini. Oke, kita but. Oh, sebelumnya saya udah punya. Nih, oh, dekat sini ada nih. Di belakang kita. Saya udah punya 2, teman-teman. Dia langsung 38. Ya udahlah ya. Oke, teman-teman. Kita sudah meninggalkan markas kita lagi. Yang udah saya bantai, saya menemukan pertama di situ ya. Dan ini adalah menjadi yang terakhir yang saya butuhkan. Ghost Orchid, oke, jadi kita selesaikan. Ini dia mapnya semua. Ini sudah saya konfirmasi. Saya dapat di sini juga dekat, tapi ingat ya di pepohonan, di sini dan di sini. Ya ingat. Ini di bawahnya kota Saint Denis di sekitar sini. 3 yang pertama di sini. Baru kita ke bawah dikit. Ini ada 4 lagi, 5 lah ya intinya 5. Lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oh ya, ini kan bergabung dengan tempat markas kita tadi ya. Saya menemukan di sini, saya menemukan di sini, di sini ada juga, ya kan? Nah, teman-teman pause saja video teman-teman. Nah, lihat lokasinya di Kak Shady Bell ini. Kita hanya butuh 5, di sini saya ada 3 dan 6 ya, ada 7. Di sini ditambah sini lagi ada 3. Itulah lokasi seagull orchid. Oke. Berarti ini menjadi penutupan terakhir dari misi eksotik yang ketiga ya. Ini saya ambil dulu. Iya, mantap kamu. Selesai ya. Sedikit pertempuran tadi. Tapi sudah mantap. Eksotik. Selesai. Sekarang kita ketemu lagi pada saat saya ke rumah Agenon Wars untuk menyerahkan pesanan dia. Oke? Let's go. Oke teman-teman, ini hujan pula. Semoga nggak terlalu gelap ya. Rengsek di hujan. Oke lah. Misi yang ketiga ini nggak terlalu sulit ya. Karena hanya mengumpulkan dan yang kita cari itu nggak bergerak. Kayak binatang gitu ya, nggak diburu. Jadi menurut saya nggak terlalu ribet. Semoga, tapi nggak bisa. Yang terakhir pasti yang lebih susah. Yang bikin ribet, rockstar gitu loh.
nggak hidup Rockstar kalau nggak ngasih yang susah-susah, oke? Okay? Kita ketemu si Anger nih. Oh, hello, stranger. Hello, Algernon. Well then, did you get those eggs? Oh, yes. You're a wonderful fellow, James. A man of a rare distinction. Herculean labors performed almost effortlessly in the pursuit of art. Oh, the Contessa, well, she's a terrible hag, but she'll be happy. I hope so. What do you think of this hat? Very, exotic. I made it for you. What the? For me. I'm just, it'd be wasted on me, Algernon. It's too fine for a man of my coarseness. At least try it on. Nah. Please. Okay. Here we go. Here we go. Oh my god, that ugly. As you see, it's not exactly me. No, you're right. It's all wrong. I went forte, and I should have gone molto adagio. Here's your money for the eggs and the flowers. Okay. Got anything else? No, oh, but I've imposed too much already, and I'm ashamed of the millinery. You pay well. It's easy enough work. I do need some more orchids. Fairly rare ones, quite a few. What? It's for a cabinet I'm making for a wonderfully spoiled little girl on Fifth Avenue. I thought you hated New Yorkers. Oh, I do. I'm just so dreadfully weak-willed. It's not the money. It's the chance to make these things. Oh, I wanted to say no, James. I really did. But somehow, I never can. I'll see what I can do. I'll see what I can do. Oh, and James, I'll make you something. Honestly, I'm fine. Okay, ini mestinya menjadi terakhir. Mestinya. Okay, kita akan cek pesanan dia ya. Okay, salah. Kita buka satchel, kita buka pesanannya. Spoonbill feathers 30. Aduh, kalau udah burungnya, aduh. Dia tuh, kalau kita cari tuh hilang. Kalau nggak kita cari muncul. 5 night scented orchid anggrek, anggrek aroma malam. Red tail orchid anggrek ecorticus. Spider orchid anggrek laba-laba. 5, 10, 5, 30. Duh, paling kesel itu kalau mau burung. Brengsek bener. Tapi whatever, kita harus lakukan supaya misi ini selesai. Oke. Oke lah teman-teman, kita ketemu di next scene. Oke teman-teman, lokasi pertama untuk mendapatkan spoonbill. Apa sih namanya tadi? Burung spoonbill itulah yang jumlahnya 30 itu, bangke. Oke. Setelah saya pelajari berapa hari teman-teman, saya kayaknya menemukan lokasi paling tepat untuk mendapatkan spoonbill, oke? Okay? Spoonbill ini banyak di sini sebenarnya, di Lakai. Nah, kalau teman-teman lihat, lambangnya itu ini. Spoonbill itu burungnya warna merah jambu, kayak bangau, tapi paruhnya itu kayak sendok. Makanya dia agak membesar. Jadi kalau teman-teman cari di sekitar sini, ini misalnya ya. Nih, ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat lagi ada spoonbill di sini. Ya kan? Ini ada spoonbill juga di sini. Tinggal daerah-daerahnya, daerah-daerah situ pasti ketemu, ya. Tapi saya ketemunya tuh lucunya 1-2 gitu loh. Di sini ada juga spoonbill. Nah, di sini saya ketemu spoonbill. Padahal nggak ada gambar, nggak ada gambar spoonbillnya. Nah, sama seperti kasus saya sekarang ini. Sekarang saya ada di sini. Menurut saya, ini kan nggak ada, paling spoonbillnya ada di sini ya gambarnya. Tapi menurut saya di sini nih saya paling sering panen spoonbill paling banyak, oke? Okay? Jadi teman-teman lihat yang saya tandain, oke? Okay? Tapi yang saya usul di sini, jadi agak tulisan limo ini agak huruf O nih, ini aneh sendiri. Di sini ada juga sih, cuma nggak banyak gitu. Nah, saya usul di sini teman-teman cari, oke?
Dan ada tekniknya untuk membuat dia supaya bisa banyak kita dapatkan, oke? Tapi tekniknya akan saya ceritakan nanti. Sekarang kita datangi dulu lokasinya nih. Semoga saya beruntung ya. Sekali muncul dia banyak ya. Oke, okay. Oh saya lupa bilang. Sebelum kamu ke lokasi ini, udah dekat ke lokasi ini, save. Save buat tempat save baru, oke? Okay? Karena itu akan berpengaruh. Misalnya saya nggak ketemu, saya tinggal load lagi. Nah, wah panjang umur. Panjang umur. Muncul dia tuh si monyong-monyong. Lihat jumlahnya. Oh, 3. Cuma kita mesti dekat sama dia. Jalannya menunduk. Lihat tuh, iya anjir banyak banget. Sumpah banyak banget. Nah tuh, teman-teman ya. Tuh, itu spoonbill tuh. Tuh, kalau saya tes spoonbill. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anjir. Oke? Okay? Kan kamu sudah safe ya? Nah, jadi sekarang saatnya kita beraksi. Dan saya usulkan kamu pakai nih, dead eye yang paling, nggak usah paling gede sih, level 1 juga nggak apa-apa. Oke, okay. Kita tinggal kerjakan. Ini ada 6, semoga saya bisa dapat semuanya. Jangan lupa, yang aduh, yang terbang-terbang tuh mestinya dapat juga. Yah, brengsek. Dapat lumayan teman-teman. Di sinilah adalah lokasi yang paling banyak yang saya dapatkan. Gila, sampai bisa berapa tadi itu? Mestinya 7 berarti dong. Oke, okay? Kalau kamu udah save, sesudah kamu skin ini, save lagi teman-teman. Save lagi, buat savean baru lagi. Oke, okay? buat tempat savean baru lagi. Jangan timpa yang, wah alah. Jangan timpa lagi save yang sebelumnya kamu buat. Untuk jaga-jaga ya. Oke. Okay? Nah, tekniknya sesudah kamu save yang kedua, kamu apa namanya? Di quit game-nya. Jadi di shutdown. Jadi pengalaman saya mencari apa ini? Spoonbill ini. Rupanya kalau binatang itu biar spawn lagi, kadang-kadang kalau kita load aja, dia tetap masih nggak muncul. Kadang-kadang, dan biasanya bisa di load, tapi akan lebih lama dia munculnya. Bisa 2 kali load, 3 kali load. Tapi kalau kita quit, jadi kita istilahnya kita berhenti main gamenya, kita off dulu keluar, baru kita play lagi, dan kita load lagi, dia muncul lagi teman-teman. Oke, nanti saya coba akan, kalau bisa saya akan buktikan. Saya selesaikan dulu nih. Saya selesaikan dulu. Ada buaya. Ada buaya apa? Apa tuh? Oh, ikan. Bangke, ketakutan gue. Ini kita ambil dulu nih. Dapat berapa sih gue tadi? Nggak gue hitung lagi. Ya, sekitar 6 atau 7 lah ya. Mungkin ya. Oke. Kadang-kadang buruan seperti burung ini nih banyak bisa dapat, tapi nge-spawn-nya ulang itu yang kita males. Jadi kalau ada misi kayak gini 30 burung, aduh ngeselin banget gitu loh. Oke, okay. Ada lagi yang belum gua apa kan? Nggak ada, dari jejaknya nggak ada. Ada lagi nggak? Di sini kayaknya banyak item-item nih. Ada yang udah ada nggak nih? Udah semua kayaknya ya. Oke. Okay. Nah, udah kayak gini. Nah, kita agak keluar dari areanya dikit. Nah, kita save. Oke, okay, kita save. Oke. Okay. Oke, okay, kita ini kan ini yang sebelum ini sebelumnya saya buat, saya save di tempat baru. Oke, okay, saya save di tempat baru. Oke. Okay. Nah, dan saya akan quit game. Oke. Okay. Jadi kita ketemu setelah saya quit game dan masuk lagi, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman. Ini udah saya quit. Dan saya play ulang lagi.
saya play ulang lagi, udah masuk ke game lagi, dan saya load save terakhir saya. Jadi kalau teori saya benar, seharusnya spoon bill-nya akan muncul lagi. Wah, benar kan? Itu dia muncul, tapi kok jumlahnya dikit ya? Oh, muncul tapi di sebelah sana dia. Wah, di sana dia banyaknya. Wah, ini jadi jauh nih kalau kita pakai tembakan. Yang di sana bakal lari. Yang di sana bakal lari. Jadi saya pakai panah aja nanti. Demi seekor ini aja ya. Kita panah. Lalu yang sisanya kita pakai tembakan. Jadi jangan lari. Pelan-pelan biar dia jangan apa kabur. Wah, dua doang tapi lumayan lah ya. Ada tiga. Ada lagi nggak sekitar sini? Nah, ya kan, lumayan kan teman-teman, belum apa-apa udah empat. Nah, jadi tinggal save lagi. Ya memang sih kesannya kerajinan banget bang, tapi menurut saya lebih efektif begitu daripada kita keliling-keliling. Kadang-kadang di beberapa map itu yang tadi saya tunjuk sebelumnya, nah, sepuluh bilnya kadang-kadang nggak mau muncul, dan saya merasa kayaknya program apa istilahnya gamenya ini Rockstar. Kayaknya Rockstar-nya tuh ngerti kita lagi menjalankan misi itu, jadi dia sengaja mungkin dibikin berapa hari nggak muncul lagi spoon bill-nya gitu loh. Mungkin biar kesannya game ini tuh jadi sulit ya kan. Nah, cara triknya sepertinya kayak gitu. Dan bisa kami pakai juga untuk binatang-binatang yang lain saya rasa. Ini saya baru temukan caranya. Ya kan? Nah tuh. Jadi kalau kita save, tapi kita jangan hanya load aja. Keluar, load aja bisa. Tapi kadang-kadang bisa dua kali, tiga kali load menurut saya ya. Tapi kalau kamu keluar dari game dan masuk lagi play ulang, itu satu kali load aja itu langsung spawn lagi gitu loh. Oke. Ini yang bekas yang tadi ya. Mana saya bunuh ini ada tadi kalau nggak salah ada yang satu saya panah tadi di sini ya. Masih dia. Oh, ini dia skin. Oke. Sekarang kita lihat udah punya berapa saya spoon bill-nya. Jadi teman-teman kayak gitu aja metodenya untuk spoon bill, gitu aja metodenya. Jadi saya nggak akan tunjukkan scene saya selesai mendapatkan dia semua ya. Oke. Ya. Nah. Ini ada 18, kita butuh 30. Oke, teman-teman kayak gitu aja cara panennya. Karena istilah kalau saya tunjukin di video pasti lebih lama. Jadi ingat, di daerah sini, saya ulang lagi, di daerah sini, ini paling efektif di sini, save. Sesudah kamu bunuh, save. Ya kan, sesudah save kamu keluar dari game, masuk lagi dan load lagi. Itu nggak, mungkin prosesnya agak membosankan, tapi nggak sampai setengah jam kamu udah akan bisa dapat 30. Oke, jadi sekarang kita akan menuju saya skip dulu, kita langsung nanti akan mengerjakan yang kita ketemu di scene yang dimana saya akan bahas tentang Night Sentinel, Red Tail dan Spider Orchid. Oke, let's go. Oke, teman-teman. Sekarang saya sudah menyelesaikan hukum legendary fish exotic. Saya sudah menyelesaikan 30 bulu burung spoonbill. Jadi sekarang kita 5 night scented orchid. Jadi anggrek aroma malam gitulah ceritanya ya. Jadi ini dia yang pertama, teman-teman. Kita pindah first person view-nya. Tuh. Night scented orchid ya, ini termasuk muda, cuman dia di lokasi yang mengerikan teman-teman, lokasinya apa sih, panther ya, wah bikin takut tuh. Oke, ini yang pertama saya akan tunjukkan ke teman-teman. Nah, ini dia lokasinya, hati-hati ya, ini lokasinya teman-teman, tinggal pause video saya. Lihat, ini dia lokasinya. Yang saya di ujung bawah tuh dekat Catfish Jackson. Itu yang pertama. Kita hanya butuh 5. Saya ada berapa titik?
teman-teman tinggal datangin, udah saya datangin, saya survei satu-satu dan saya mulai dari yang pertama, oke? Kita akan ketemu lagi di scene di mana saya menyelesaikan, udah mendapatkan 5 ya. Ingat, di freeze, dilihat lokasinya, ini dia. Ini, tapi hati-hati ya, jangan malam ya. Karena ini daerahnya Panther, dan daerah-daerah yang nggak jelas gitu, binatang buasnya mengerikan, oke? Langsung kita menuju ke scene selanjutnya. Oke, teman-teman. Lagi nyari-nyari bunga, malah diserang sama Lemoyne ini ya. Lemoyne Rider. Oke, mana tadi bunganya kan? Tuh, gagal kelihatan tuh. Gua nggak dapet bunganya. Oh, ini ada bunganya. Ini menjadi bunga yang terakhir. Night Scented Orchid yang nomor 5 yang saya butuhkan, oke? Oke, 5 selesai. Oke, mudah kok teman-teman. Tinggal lihat video ini. Nah, ini saya sekarang di sini ya. Ingat kan tadi? Nah, ini yang saya tahu lokasinya semua. Kamu catat spris dan tandain daerahnya. Oke, sekarang kita menuju ke lokasi untuk bunga apa sih bunga selanjutnya tuh? Red Tail Orchid. Jadi ada 10 Red Tail. Jadi anggrek ekotikus. Let's go. Oke, teman-teman. Red Tail Orchid. Ini dia si monyong. Ya. Red Tail Orchid. Ini kayaknya saya udah punya deh sisa Herbalist Challenge yang lalu. Bisa jadi saya punya satu nih Red Tail nih. Oke, coba kita lihat di schedule saya. Ya, saya punya 2, jadi 3. Kita butuh 10. Oke, jadi berdasarkan saya lihat di forum dan cari informasi, ini. Teman-teman freeze, ini mudah. Semuanya kayak semua reptil itu di daerah Lakai. Oke, ada dekat huruf U. Ini satu, ini saya di sini. Di sini ada, di sini ada, di sini. Oke, di freeze saja ya. Tapi hati-hati, ini daerah buaya. Oke. Jadi jangan sampai kita ke jadi kalau jalan itu sering-sering pakai eagle view kayak gini, biar kelihatan tuh memang aja buayanya. Oke. Kita langsung melanjut ke scene di mana saya track yang ke-10. Oke. Let's go. Oke, teman-teman. Red Tail Orchid yang terakhir yang saya butuhkan. Jadi ada lokasi. Jadi upahnya Red Tail ini teman-teman jangan takut, banyak banget ya, udah saya periksa-periksa. Kita cek dulu apakah saya selesai. Eksotik. Oke, 10 dari 10 saya udah punya. Berarti tinggal Spider Orchid. Oke, kita tutup dulu scene Red Tail-nya. Ah, jadi tadi kan di sini yang saya banyak tandain ya. Saya udah cabut, sekarang ini dia teman-teman. Naik ke atas sedikit. Di sini banyak Red Tail Orchid. Jadi teman-teman tinggal freeze videonya. Tandain di map kamu pada saat kamu bermain. Red Tail Orchid dengan mudahnya pasti didapatkan. Oke, sekarang kita pindah ke the next target. Ini 5, semoga nggak ribet. Oke, let's go. Spider Orchid. Nah. Malah manggil kuda gue. Oke, tuh. Spider Orchid, dia memang kayak laba-laba ya. Dia kayak laba-laba. Kita hanya butuh 5. Dan saya kayaknya udah punya 1 deh. Jadi saya butuh 3 lagi. Tapi saya udah dapetin lokasinya, teman-teman. Ini dia. Ini saja lokasinya. Nggak kemana-mana. Dekat kamar Sarayber. Nih, di mana tuh bang? Nih, saya angkat dikit. Nah, masih dekat sekitar situ juga, dekat bio, tulisan bio, dekat tulisan Kamasan River. Tempat, tadi apa sih burung sebelumnya? Spoonbill. Nah, ini dia. Oke, teman-teman freeze, teman-teman tandai di map, teman-teman. Langsung kerjakan, kumpulkan saja biar selesai video ini, biar selesai misinya ya. Let's go. Oke, teman-teman. Spider Orchid yang paling terakhir yang saya butuhkan. Oke, selesai deh. Selesai eksotik 4. Yeha. Wah, kita tinggal ngantar doang ya. Kita tinggal ngantar doang. Mudah lah kalau masih ngumpulin bunga. Berburu aja yang bikin kesel. Oke, freeze. Tandai di map Anda. Kumpulkan. Oke, sekarang kita ketemu langsung di
tempatnya si Algernon Wapps. Let's go. Kenapa deh? Asalnya ke rumahnya si Algernon ini pasti hujan. Pokoknya kalau teman-teman udah selesaikan story-nya RDR pakai John Master, ini sering banget cuacanya tuh hujan mulu bawaannya. Ah, semoga gak gelap ya di layar videonya. Oke, kita ketemu aja deh, kita selesaikan semuanya nih. Algernon Wapps. Oh, it's the Contessa. She's insatiable. Insatiable. Thank God you're here. Thank you, God. Kenapa? I've been eating for days. I've gained so much weight. It's the worry, James. It's killing me. Calm down, Algernon. This is calm. You should have seen me yesterday. I nearly ate the cat. She says such cruel things. Well, I got the things for the girl in New York. That strumpet, I don't care about her. She's trade. She's common. Her father lends money. It's so vulgar. Oh, damn her. It's the aristocracy. It's the old families. It's the last of the old guard. It's the Contessa, James. Algernon ini lebih hormat sama bangsawan dibanding orang kaya biasa. Well, love or not, you owe me for these. Oh, money, dear boy, I don't give a fig for money. Here, here, take this money. Money is beneath me. This is quite a lot. Enjoy it. Spend it on love, on beauty, on amore. Sure. Now, James, I need more orchids. Here, here's the list. These are very rare. I ada plan tambahan. To declare my love like a god. Ah, bangsat. In flowers, in beauty. Oh, all my life, the times we shall spend by the lake in Lombardy. Oh, James. It sounds divine. It sounds divine. Nah, Jom. Salah informasi gue. Ada lagi. Oh my lord. Apa sih? Clamshell Orchid, Dragonmoth Orchid, Queen Orchid, Sparrow X Orchid. Oh, syukurlah hanya dua bunga ya. Kayaknya bisa deh kalau bunga-bunga. Tapi kayaknya videonya ini nggak akan cukup jadi part 2, teman-teman ya. Jadi, cancel teman-teman. Ralat. Saya nggak jadi bikin part ketiga. Langsung aja kita selesaikan deh. Hanya mencari bunga doang ya kan. How do you do, sir? Pasti nggak terlalu panjang lah dibanding berburu. Oke, jadi sekarang kita akan cari aja deh. 5 Clamshell Orchid, Dragonmoth Orchid, Queen Orchid, dan Sparrow Egg Orchid. Yang paling pertama akan saya cari adalah Clamshell Orchid. Apalagi, langsung kita mulai. Oke, lokasi pertama Clamshell Orchid. Oke. Nah, ini mudah teman-teman. Masih dekat kota Rhodes. Nah, ini dia lokasinya. Saya udah cek. Ini dia lokasinya semua. Teman-teman screenshot. Dan tandain di map teman-teman. Dan dapatkan langsung Clamshell. Berarti tiram ya. Anggrek tiram. Oke. Ini dia barangnya. Oke. Mana sih dia? Oh, ini dia semuanya. Oke. Segala anggrek dikumpulin. Bikin kesel. Cuma ini udah positif teman-teman. Ini pasti terakhir. Oke lah ya, kita langsung ke scene dimana saya menyelesaikan permintaan yang pertama ini. Hanya 5, saya tunjukkan tadi ada 6 atau 7. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini yang terakhir yang saya butuhkan. Dekat gubuk yang ada dulu wanita mau diperkosa itu, diselamatkan sama Arthur. Oke, coba kita lihat ya. Ya, 5, selesai. Oke, jadi benar lokasinya nih semua. Dari ininya udah saya dapat nih, dari sini aja 4, masih ada sisa 3 lagi, oke? Jadi teman-teman screen capture, di freeze videonya, apapun, tandai map kamu, wah ini mudah banget lah. Makanya saya belum memutuskan untuk menyelesaikan langsung, oke? Tanpa basa-basi, yang next, anggrek yang kita bakal dapatkan, oke? Let's go. Oke, Dragon Moth Orchid. Anggrek mulut naga, jilil. Mulut naga ada anggreknya juga. Ih, nggak pakai nggak kelihatan lagi tuh, dia di tanah.
Oke, kita. Oh, ini dia. Oke, teman-teman. Lokasi pertamanya saya dapatkan. Dragon Mall Orchid, kita butuh 5 ya. Kita butuh 5. Dan ini dia lokasinya yang... Ini memang sebenarnya keterlaluan, teman-teman. Ini karena saya udah main mungkin udah lama banget, jadi informasi itu banyak tersebar. Coba kamu bayangkan kalau kamu adalah pemain baru yang gamenya baru rilis. Anggreknya tersebar gitu. 5 lagi. Dia hanya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja. Wah, gila gak lu? Tapi intinya itulah ya. Teman-teman screen capture nih video saya nih. Nah, ini lokasinya. Oke, kita sekarang saya di sini. Saya akan menuju ke atas ini untuk yang keduanya. Oke, let's go. Oke, teman-teman. Ini yang terakhir. Kita sekarang di Ocarina Run ya. Ini tempatnya si veteran yang kuda kita dapetin Biul di Danau Ocarina. Nah, di sini nih, dia yang terakhir. Dia yang terakhir. Oke, Dragon Mode. Oke deh. Legendary Fish pula. Exotic. Ya, selesai. Berarti selanjutnya Queen Orchid ya. Tapi sebelum saya tutup scene ini, teman-teman lihat sendiri. Ya, di sini udah di-fix banget. Ini ada fix, udah pasti. Di sini juga saya lihat tadi. Ah, nih. Jangan lupa, tandain. Ah, di sini ada satu-satu di tepi jalan. Oke, sekarang kita mau basa-basi Queen Orchid. Oke, teman-teman, lokasi Queen Orchid. Nah, ini brengsek. Ini anggreknya nggak brengsek, teman-teman. Dia kalau kita bikin apa Eagle Eye kayak gini, dia belum nggak langsung muncul. Kalau kita belum melewati dia gitu ya, udah mendekat ke dia, dia baru muncul. Jadi kurang ajar banget kan. Kalau yang lain kan bisa kelihatan. Kalau ini kayaknya agak berbeda. Wah, brengsek nih emang si Argen yang dikasih. Susah nih anggreknya. Sengaja mau dibikin mampus gitu. Dan lagian ini daerah Lagras lagi, balik lagi ke Lagras. Dari tadi ketemu buaya mulu. Oke. Okay? Udah. Queen Orchid dapat. Ini lokasi teman-teman. Nih. Di Lagras semua tuh. Dekat pulau-pulau itu. Brengseknya tuh. Buaya-buaya semua. Oke. Okay? Next saya akan menyeberang ke sini kayaknya. Ya. Yeah? Oke, doakan saya. Biar nggak, jangan sampai dinyak buaya. Kita ketemu kalau saya udah ketemu 5 ya. Let's go. Oke. Okay. Yang terakhir. Queen Orchid. Untung hanya anggrek doang. Nggak berburu. Oke, langsung kita lihat map. Ya, iya bener. Ya kan? Lihat map. Oke, ini dia bener. Lokasi saya ini ya. Saya dapat 5 nih. Padahal di sini saya ada tandain 4, 7, 8, 9. Ada 9 yang kita butuhkan, hanya 5. Nggak ada di tempat lain, teman-teman. Hanya di daerah ini aja. Oke, screen capture. Freeze, pause videonya, tanda di map Anda. Oke, langsung korban selanjutnya. Korban selanjutnya, gile. Oke, aduh, 10 bro. 10 Sparrow Egg Orchid. Ya udahlah, yang penting terakhir ya. Let's go. Oke, teman-teman. Sparrow Egg Orchid. Oh, ini tadi di Lagras ya, banyak buaya. Nah, ini sekarang di daerahnya Murphy Broad. Geng brengsek. Makanya mesti siang-siang ya, jangan malam-malam. Oke, ini di lokasinya yang pertama. Dia banyak ya, teman-teman. Ini lokasi yang pertama yang ini. Dekat Ennisburg, teman-teman tinggal screen capture. Atau freeze. Datangin. Semoga dari yang pertamanya aja udah dapat 10 ya. Itu ada di atas sedikit lagi. Nah, ini dia ya. Let's go, kita mulai lagi. Oke, teman-teman. Lokasi terakhir bagi saya ya. Ini yang ke-10 nih, Sparrow Egg Orchid. Oke. Okay. Selesailah sudah. Nah, oke, okay, lama selesai juga. Ya kan? Oke, okay, tinggal ngantar barangnya doang. Oke, okay, sebelum kita tutup sini ini, kita lihat lagi map. Tadi kan sebelumnya udah saya tunjukin yang tadi saya tunjukin yang di bawah ini ya. Itu ada semua. Dan yang terakhir di sini nih. Ada berapa nih? Saya butuh satu aja lagi. Tapi ini masih ada berapa. Jadi teman-teman tinggal free screen-nya.
dekat Roanoke Valley itu ada berapa tuh? Ada 7 atau 8 lagi. Oke. Semoga dengan petunjuk ini teman-teman bisa dapetin ya. Dan selesai eksotiknya cepat. Let's go, kita ambil hadiahnya. Oke deh. Mari kita selesaikan permintaan si Algernon ini yang bikin susah aja. Let's go. Oh, there you are. I got you those orchids. I don't need them anymore. What? Why? What the hell? What happened? It's the Contessa. She's married another. I'm so sad. Oh, no, I'm Contessa. She left me for a postman. She married a postman. Padahal dibilangnya kontesannya jelek. She's a countess and a postman. Tanya naksir dia. The shame of it. I mean, if it was a prince, I could have coped with it, but a postman. Oh, I'm a postman. Extremely challenging. James, I want you to kill me. What? I have a gun. Hah? Pengen bunuh diri doi. It's quite a weapon. These are Tahitian pearls. Mutiara Tahiti. Have you been? Nearly, but I guess we never made it. It's not for people like us, James. Please, just kill me. No. Then give me the gun. Calm down. I think it's best for both of us if I hold on to the gun. James. Don't worry about it. Now I have to go to Baltimore to see my awful sister. Not to thank God. To smell the gardenias. Huh. Not sure what to say. Here's your payment for the orchids. Thank you. I'm too old for love, James. Too old to live without it. Wise words. But art will see me through, James. Surely it shall. Ah, here. I promised you I'd make mata something. Hati, I have your hat. Wih, kasih topi. Pretend like it, I couldn't have another rejection, not now. It's wonderful. Take care of yourself, Algernon. Goodbye, James. Think of me fondly. Selesai akhirnya. Dapat topi dan senjata ya. Coba kita pakai topinya. Oh, nggak ada di sini. Oke, kita lihat. Oh, ini dia. Oke, teman-teman. Kita ambil posisi bagus dulu. Ini dia. Algernon Waps Revolver. Ya. Algernon Waps Revolver. Keren, kan? Oke, jadi sebenarnya dari segi damage, fire rate-nya tinggi bro. Fire rate-nya tinggi, reload, ya lumayan lah. Dia hanya cantik aja. Sebenarnya istilahnya unik lah. Hanya si Algernon yang punya, dia bilang dari Mutiara Tahiti ya. Coba kita jedor ya. Oh, ini sejenis kayak senjata yang munculnya pendek, ya elah. Oke, okay. Dapat senjatanya kan teman-teman. Itu dia senjata yang kita menangkan. Sebenarnya, bang, sebenarnya udah kan senjata udah kebanyakan, bang. Untuk apa sih? Hebat juga enggak, gitu. Jadi, sebenarnya Algernon ini bagaimanapun kalau teman-teman mau 100% menyelesaikan game FDR, harus didapatkan. Karena apa? Dari dalam 100% LDR, semua peralatan dan senjata harus dimiliki. Mana dia? Senjata yang mana sih? Weapons, oke. Okay. Tuh. Mana punya si Algernon? Gak kelihatan punya si Algernon.
Ah, ini dia. Punya si Algernon harus kita miliki. Jadi kalau kamu mau 100% apa, 100% selesai, harus penuh nih semua nih. Nah, ini tinggal satu lagi saya belum ada, tapi nanti saya akan buat video kontennya, ya. Nih saya yang revival semua ada nih. Pisau-pisau segala macam ini banyak yang belum ada. Ya kan? Nah, itu yang kamu harus dapatkan semua weapon-nya. Oke, jadi penting menyelesaikan eksotik ini kalau ya, kalau kamu mau 100%. Kalau istilahnya challenge 100% gitu. Kalau misalnya kamu bilang, enggak abang, aku yang penting story selesai, ya udah, gak masalah. Oke, sekarang kita coba topinya, kalau ada ya. Gak ada nih kayaknya. Gak di, oh, kayaknya topi tersimpan di tempat lain kali ya. Di rumah kali ya. Gak ada topinya, oke. Jadi teman-teman, selesai eksotik. Kamu dapat topi dan dapat pistol Algernon ya. Ini dia barangnya. Jadi, apalagi jangan lupa selesaikan. Jadi, kalau hemat saya setelah saya mengalami misi ini, kalau kamu udah nonton video ini, sedangkan kamu belum menjalankan eksotik, kumpulkan dari sekarang. Jadi, kalau kamu lagi lewat mengerjakan yang lain, ketemu burung-burung yang tadi terdaftar, tembak aja, kumpulkan bulunya. Ketemu anggrek-anggrek di lokasi, yaitu kalau kamu lagi nongkrong di sekitar lokasi anggrek itu, kumpulkan. Jadi, pada saat kamu eksotik, itu yang kamu sudah kumpul di tas itu, dihitung, jadi istilahnya kamu gak perlu banyak-banyak lagi mengumpulkan gitu loh. Dan yang paling penting itu tas Satchel Legend of the East, karena ini kita butuh menaruh barang, apa, bunganya banyak, bulunya banyak. Kalau kamu masih tas-tas yang level 1 semua, dan akan selesai, oke? Selesailah video ini teman-teman. Kalau kamu ada yang mau tanya kan silahkan tanya di komentar. Kalau kamu merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa di like. Dan kalau kamu belum subscribe, ayo dong, subscribe, bantu saya, oke? Okay? Without further ado, see you in the next video. Thank you.